Hi guys, welcome back my YouTube channel. Balik lagi sama gue Inci Firet. Di video kali ini gue akan bikin tutorial make up untuk pemula atau make up untuk sehari-hari. Ini looknya, dan jangan lupa kalian like, comment, and subscribe ya. Juga nyalain loncengnya supaya kalian bisa lihat video terbaru dari aku. Oke, keep watching. Untuk primernya di sini gue pakai rose gold oil. Soalnya di sini kulit gue kan normal ya, jadi butuh untuk melembabkan. Gue pakai yang rose gold oil. Sebelumnya juga ini pakai sunscreen Wardah supaya dia terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Oke, lanjut BB cream Bio Aqua. Di sini emang warnanya sedikit keputihan, cuman gak apa-apa, nanti gue pakai bedak taburnya yang lebih gelap dari warna BB creamnya. Cukup di dot-dot gini aja ke seluruh wajah. Dan ratakan menggunakan beauty blend. Lanjut bedak tabur, di sini aku pakai Pond's BB yang magic itu. Harganya juga murah banget, cuma 25.000 dan diratakan ke seluruh wajah. Cukup di tap-tap aja ya guys, jangan sampai geser, soalnya kalau misalkan geser nanti dia ngekrek gitu dan suka pecah hasilnya. Dan untuk eyebrow-nya di sini aku pakai Vocaloor yang 02 kalau nggak salah. Ini aku pakai yang warna coklat muda gitu. Untuk kalian yang pemula, perlahan-lahan aja pakai kuas kalau mau pakai gel alis seperti ini. Ikutin aja bentuk alis kalian, guys. Tipis-tipis. Untuk di ujungnya sedikit tebal supaya terlihat ada gradasi warnanya. Dan eyeshadow-nya juga aku ini udah jelek banget, dan di sini aku pakai eyeshadow dompet yang harganya tuh murah, cuma 60.000 gitu, tapi dia warnanya itu lumayan pigmented banget. Aku pakai warna coklat muda gitu. Dan untuk di ujungnya aku kasih warna yang lebih gelap dari warna yang dasarnya tadi. Coklat tua, kalau enggak kalian bisa kasih warna marun supaya dia terlihat bergradasi warna. Shading hidungnya gue pakai kontur warna brown, dan gue sedikit meng-highlight bagian batang hidungnya yang terlalu tebal karena ini makeup natural. Untuk di bawah mata gue pakein eyeliner pensil warna silver merek Implora kalau nggak salah.
Lanjut maskara, di sini gue pakai maskara Vokalur. Diaplikasikan aja ke seluruh bulu mata atas dan bawah serapi mungkin. Lanjut di sini gue pakai blush on Purbasari. Gue campur aja warnanya sedikit aja, tipis-tipis di bagian bawah mata dari dalam ke luar pakainya. Untuk lipstiknya gue pakai Vokalur nomor 8 dan di sini gue akan ombre dengan warna 01 nomor 8. Warnanya kan sedikit pucet gitu, peach. Dan untuk dalamnya Vokalur nomor 1 warnanya merah ya guys. Lanjut sedikit meng-highlight bagian pipi supaya dia terlihat lebih glowing. Oke guys, ini udah selesai dan hasilnya seperti ini. Kalau kalian suka, kalian harus like, comment, and subscribe. Oke, thank you. Jangan lupa nonton video yang lainnya.